Jajan di TikTok lagi guys. Nah guys, ini aku mau unboxing paket yang baru aja sampai. Jadi ini aku order kurma lagi guys, karena kan masih bulan Ramadan nih ya kan. Aku kebetulan kurmanya udah habis, jadi aku mau nyetok. Kebetulan juga aku belum cobain nih si kurma yang satu ini, jadi aku penasaran, makanya aku order. Namanya King sih, King Dad's Kenaizi. Nih, nih ya kayak gini guys. Di sini juga ada expirednya nih guys ya. Guys, ini 1 kilo ya aku ordernya. Oh, jadi ini dipakein gini guys, di vakum. Kurmanya itu dia warnanya tuh hitam ya guys, kayak anggur. Oh iya. Guys, ini bentuknya kayak gini guys. Bentuknya kayak gini si kurmanya. Guys, kayak gini ya bentuk kurmanya. Lihat isiannya. Cantiknya. Ini dagingnya tebal. Tuh, bijinya sekecil ini. Tuh, sekecil ini tuh. Tuh, cantik banget sumpah ini kurmanya. Kurmanya seperti ini ya. Oke, langsung aja mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasa manisnya itu pas, enggak terlalu manis, dagingnya empuk. Kayak ini tuh kurmanya tuh kayak punya ciri khasnya sendiri, kayak gimana ya rasanya tuh, guys? Ada bukan rasa asam, tapi kayak rasa khasnya gitu. Kalau sukari kan dia manis, agak lembek. Kalau itu beda. Kayak rasa asam tapi bukan asam, guys. Gimana ya? Manisnya tuh gitu deh pokoknya. Kalian harus cobain sih, ini enak guys. Buat kalian yang gak suka makan manis, kayaknya ini suka deh. Karena ini gak terlalu manis. Enak banget, jadi gak bikin enak gitu guys. Dia dagingnya tebel. Untuk kelembutannya dia gak terlalu lembut yang lembek gitu, enggak. Tapi lembut gitu. Jadi masih bertekstur gitu loh guys. Enak, kalian wajib banget cobain kurmanya King Dad yang Kenaizi ini. Aku penasaran banget sama kurma-kurma gitu yang ada di TikTok kan. Kenapa beda-beda gitu, apakah rasanya beda? Ternyata emang beda guys. Enak banget, sumpah nih. Bijinya kecil lagi, dagingnya tebal. Kalian yang mau langsung aja cek di kerennya kuning aku. Buruan, masih Ramadan nih, masih vibesnya itu masih ada gitu. Kerennya kuning harganya murah banget.